Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rarasa Fabric, channel yang membahas tentang desain grafis, template desain, dan lain-lain. Lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, kali ini kita akan bahas soal template kalender, tapi yang untuk bulan Agustus ya. Dalam format Corel Draw X6 ke bawah bisa dibuka sampai X9 ya. Jadi ini template terdiri atas Masehi, Hijriah, dan Jawa. Saya akan coba buka ya teman-teman. Nah, ini model 6. Dalam bulan Agustus itu ada 31 hari ya. Di sini terlihat ada 31 nomor, artinya ada 31 hari dalam satu bulan, dan terdiri atas Masehi, Hijriah, dan Jawa. Hanya ada libur di tanggal 17 Agustus 2022. Ini adalah libur wajib untuk bangsa Indonesia, adalah libur proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ya, kalau nggak salah. Kalau saya salah boleh komen di kolom komentar ya teman-teman. Saya akan coba selaraskan dengan SKB 3 Menteri, yaitu Surat Keputusan Bersama antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama kalau nggak salah ya. Ini keputusan bersama soal libur dan cuti bersama yang resmi itu tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi cuman hanya satu hari libur di tahun 2022 pas di bulan Agustus. Saya coba cek lagi sekali lagi ke kalenderindonesia.com, sebuah situs yang membahas tentang kalender. Di sana ada Masehi, Jawa, Hijriah. Nah, kita sudah masuk, kita masuk ke kalender, kemudian di bagian Masehi coba kita klik tahun 2022. Oke. Kita menuju ke bulan Agustus. Di bulan Agustus, Juli, Agustus, 17 Agustus. Jadi di template saya dan beberapa sumber sudah sinkron, jadi sesuai dengan dasarnya. Terima kasih yang sudah menonton, sudah mampir ke sini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.